Oke, adik-adik, assalamualaikum semua. Masjid Sarah ada di sini lagi untuk nak ajar pula seluar yang tak ada getah, tak ada dat juga di depan, cuma dia ada dat di belakang. Oke. Dan ni khas untuk yang perut besar ya. Masjid dah lukis yang ada perut ni. Okey, ini pusat dia kan? Ini pusat dia. So, kalau kita nak ukur dia, kita tanya dulu dia pakai di bahagian mana. Di sini. Ini pinggang dia kan? Sudah naik kan? Okay. Ini dia punya pinggang. Gitu. Kena ukur di situ. Dan ini kedudukan jahitan tu jadi macam ni. Dia macam ke depan sikit yang belakang tu. So yang kita nak fokus sekarang ni, cara nak tambah bahagian depan seluar ni. Yang lain-lain tu sama je, cuma yang bahagian atas ni, bahagian depan. Makcik nak terangkan macam ni. Ni ukuran di sini 35. Di sini ni punggung dia 44. Okey, peha dia ni, peha ni yang bahagian yang bahagian besar ni sini. Gitu. 24 eh. Ini semua ukuran semua siap. Ini siap. Sebab yang ni tak ada getah, tak ada dat juga. So fitting lah kat pinggang kita kan. Ni peha 24, ni siap juga. Lutut dia 19. Dan bawah ni 16. Okey. Ni makcik dah bagi penerangan macam mana. Okey. Ni makcik dah garis. Mula-mula kita buat. Kita garis dulu di tepi ni. Sekurang-kurangnya 1 inci. Tapi makcik dia buat 1 inci setengah. Tak apalah. Kita ukur di sini sampai ke bawah 1 inci setengah. Okey. Supaya kita nanti penambahan-penambahan di sini. Adalah... Adalah ruang untuk nak tambah-tambah, nak keluar-keluar macam ni. Ni cawat dia tu 27.5. Okey. Okey, mula-mula kita kena buat tempat segi dulu ya. Kita ambil ukuran petak daripada punggung dia 44 inci. Daripada sini dan di sini kita buat petak sampai naik atas sana. Sini. Ya, 44 inci. Daripada 1.5 ni, dalam punggung dengan ambil cawat tu, kita jangan usik lagi dah. Memang kita ikut ni saja. Yang 1.5 inci ni. Garisan tepi-tepi tu memang kita kena ikut saja. Dan yang di bahagian punggung ni, makcik keluarkan di sini 3 horn ya. Sini keluarkan sini 3 horn. Tiga horn di situ. Dan di sini pula bahagian cawat ni, makcik ukur macam ni. Ni ikut ukuran asal dia ya. Sebab yang ni makcik buat cawat betul-betul tersentuh kita punya kangkang, kita punya badan. Kalau tak, dia sampai sini turun lagi 1 inci. Tapi yang ni makcik buat selesa, makcik selesa pakai untuk cawat ni ngam-ngam. Tak perlu kita nak lipat di bahagian pinggang ni. Dari sana, ini 8 inci. Ni 10 inci. Ni 13 inci. Yang ni pula, nak ambil lutut dia kan? Nak ambil lutut dia. Ni daripada cawat ni. Separuh dia, kita kena ambil dia. Ni 29. So, makcik ambil sini 14.5. So, barulah kita ukur lutut dia. Okay. Lutut dia 19 inci. So, makcik tolak sini 1.5 inci lah. 1.5 inci. Tolak ke dalam. Sini 3 horn. Tolak ke dalam. Sini pun 3 horn. Kuranglah. Kurang 3 horn.
Okay, ingat je apa yang makcik garis-garis ni. Mesti tak boleh sesat punya. Ha, sini suku. Makcik ceritakan nanti yang ni. Ini kat bawah ni dulu. Sini 2 inci. Keluarkan 2 inci. Suku. Suku. Ha, 2 inci suku. Lepas tu kita garislah dia. Di sini. Ini bahagian belakang. Ini belakangnya makcik keluarkan sini. Belakang. Sampai di sini. So dia bertemu di sini. Belakang dengan depan. Ni depannya. Ni depan. Ni. Depan. Ni. Belakang. Ha. Makcik. Ukuran asal tu di sini. Tapi makcik keluarkan ini. Dalam 1 inci. Untuk dad dia. Untuk dad belakang. So. Inilah penambahan-penambahan dia ni. Nanti makcik cerita yang ni ya. Okey, di sini pula dia cawat pula. Makcik ambil petak kan. Ni yang ukuran makcik tadi tu. Ya, 44 inci. Lepas tu kita ambil separuh dia ni. 44 inci ni. Separuh dia. 5 1/2. Okey, 5 1/2. Kita ambil separuh dia ni. Untuk kita nak buat garis pula dia ni. Yang penting ni ada garis ya. Sebab kalau tak ada garis ni. Nanti seluar kita. Kalau kita berdiri. Tak cantik. Dia punya flow ke bawah tu tak cantik. So kita kena ambil. Betul-betul tengah ni lah. Daripada ukuran ni. 2 inci suku. 16 inci. 16 inci kira 8 inci kan. Kalau kita ikutkan macam ni. Kalau kita separuhkan macam ni. 16 inci, 8 inci. So. Makcik tolak 1 inci depan ni. Sebab makcik nak bagi tambah 1 inci di sini. Okay. So makcik tolak 1 inci. Jadi 7 inci. Depan ni. 7 inci saja. Depan. Okay. Depan ni 7 inci. Lepas dah kita dah ambil 7 inci. Tarik tali tip ni 7 inci. Tarik tali tip ni sampai ke sana. Sampai dia jadi 16 inci. Gitu. Ha. So, kita tandalah di situ. 16 inci. Ni. So, kita dah dapat hujung kaki. Okay. Di sini pula, kita nak dapatkan 19 inci. Kita dah tolak sini kan 1 1/2 inci. Okey, 19 inci tu separuh dia 9 1/2. 9 1/2 tu tolak depan ni 1 inci menjadi 8 1/2. Ya, 8 1/2. So, yang depan ni 8 1/2. Kita tarik pula tali tip ni, letak sini 8 1/2 tu, tarik pula sana sampai menjadi dapatkan yang ni. So tandalah sana. Ha, so kita dah dapat belakang dan depan. Okey, di sini pula di peha. Kita dah tolak di sini 1/2 inci. 1/2 inci atau 3 hon. Okey, 3 hon lah. Daripada 3 hon tu kita ukur 24 inci. 24 inci separuh dia 12 inci. Sama jugalah kaedah dengan ni. Dengan yang ni kita kena tolak 1 inci. Baru kita dapatkan dapatkan depan dia. Kalau kita dah dapatkan bahagian depan dia. Kita tarik pula tali tip tu sampai di sini. Sampai di sini. So kita tarik lagi tali tip tu sampai di situ. Barulah kita dapatkan 24 inci dan tanda. So kita dah dapat dah 2 inci jarak di situ. Okay. Okay, yang ni beres. Di sini pula, di cawat ni kan makcik buat 4 segi sini tadi. Di punggung dia makcik dah ini depan, ini belakang, ini depan. Okay. Yang depan ni di garis yang asal ni. Garis asal. Ya. Yeah.
So dia akan kita akan ambil ukuran daripada asal ni. Tarik tali tip ke sana. Okey, kita dah dapatkan ukuran 44 11 inci. So kita tolak sini 5 hon untuk bahagian depan ni. 5 hon sahaja. Okey. Daripada 5 hon ni kita tandalah, tanda di situ. Dan kita tarik tali tip ni ke sini. Ke belakang ni pula yang kita keluarkan suku ni tadi kan. Ha, kita tarik pula di bahagian belakang ni suku. Jangan lupa. Dan tarik tali tip ni sampai di sana. Ha, kan dapat 22. 22 is 44 inci. So tandalah di situ. Okay. Beres eh. Mula-mula kita ukur dulu yang depan. Baru kita tarik tali tip di bahagian yang kita keluarkan suku tadi tu belakang. Dan tarik lagi ke sana. Baru dapat 22 inci. Ini ukuran makcik. Kalau nak buat ukuran sendiri, kaedah yang di sini tu ikut saja. Kaedah di sini tu ikut saja. Dan separuh daripada punggung tu buat garisan tengah-tengah. Hamalah. Kalau ukuran tu besar, besarkan lagi di sini. Ha, gitu. Okey. Ha, lepas tu kita dah dapat punggung ni, kita pula pergi di pinggang. Ini garis yang asal dia, ni garis asal. Kita tolak pula untuk depan. Ikut ni ya, ikut ukuran masing-masing. Kalau makcik ikut, makcik tolak di sini 1,5 inci. Tapi kalau pinggang dia tu kecil, pinggang dia kecil, kena tolak sini 2 inci. Ha. Dan di sini kena masukkan lebih. Satu daripada petak tu tadi kan. Ha, kena masukkan di sini lebih. Di sini. Ha. Yang makcik ni masukkan 1 inci saja untuk belakang dengan depan sebab dia ada perut. Nanti makcik cerita pula pasal perut dia. Okey? Okey, yang ni makcik keluarkan di sini 1,5 inci untuk nak dapatkan pinggang depan. Okey, pinggang depan ni garis asal tadi kan, petak ni kan. Ha, petak ni tadi. Ha, okey. Daripada 1,5 tu, yang ni depan ni tak ada pleat atau tak ada dart. Okey, bersih saja. Supaya kita berdiri tak adalah nak bungkul-bungkul di sini. Okey. Makcik ambil di sini 8,3 suku. 8,3 suku sebab pinggang dia ialah 35. 35 di sini. Masih tambah 3 hon untuk perut dia. So inilah dia. Dia ini. Ha, gitu. Okay. Belakang tu kena tambah 2 inci ya sini. Ha, 2 inci. So, kalau adik-adik punggung dia tu kecil, tak payah tambah banyak-banyak. Kalau punggung besar macam betul dia ada punggung, kena tambahlah dalam 2 inci. Ha, 2 inci lebih. Supaya nanti dia duduk, tak adalah terkeluar-keluar dia punya benda tu, tak ada turun-turun seluar dia tu. Ha, tu nampaknya selesa. Okey. Pattern ni tak termasuk pinggang dia. Ini ngam-ngam 25,5. Kalau dah ada pinggang dia 1 inci 1 inci 27,5 lah. Ya, dia punya cawat dia. Okey. Balik pada yang ni tadi. Yang asal ni tadi. Makcik dah ukur sini tadi 8,3 suku. 8,3 suku. Daripada 8,3 suku tu, kita sini keluarkan 1,5 inci ya. Sini 1,5 inci. Dat dia 1 inci. Okey. Okey, ulang. Pinggang ni 35 inci di situ. Ha. Makcik ukur 8
8 tiga suku depan. Lepas tu kita letak di sini yang kita keluarkan setengah inci tadi tu. Keluarkan sana 18 inci. Kira 36. So 36 ni lebih ni, lebih. Makcik tolak di sini perut, untuk perut dia. Makcik masukkan di sini 3 horn. 3 horn tu makcik masukkan dan makcik buat macam ni untuk perut dia. Ha gitu. Ini jangan jangan sampai sini, sampai di sini saja. Perut dia turun 3 inci. Ha, dari sini saja. Turun 3 inci atau 3 inci setengah. So, kita buat macam itulah di situ. Sini ya. Ha, gitu. Ini bahagian perut dia, tak usik lah kan. Ha, di sini pinggang dia sudah. Okey. Kita dapatkan ini sampai di sini kira jadi 8 3 horn. 8 3 horn tu kita letak di sini pula. Sampai jadi 35. 35 lebih lebih suku. So yang lebih suku tu sebab dia ada dad di sini, kita masukkan je dad yang 1 inci tu. Kita boleh adjust atau kalau boleh tarik dia punya kain ni. Okey. Jangan kecil sangat, biar besar sikit dalam suku atau apa. So sekarang ni bercerita pula pasal dad ini. Dad ni makcik keluarkan 1 inci untuk tambah sini. So kalau nanti makcik gunting, jangan gunting mati-mati sini dulu sebab makcik nak taruh dad. Okey. Sini pula di bahagian cawat ni pula. Daripada ni tadi daripada empat segi ni tadi kan, empat segi ni masih ni nak dapatkan nak dapatkan depan tu makcik keluarkan 1 inci. Hai susahnya. Oh sini. Nak dapatkan pinggang depan makcik keluarkan 1 inci. Makcik masukkan 1 inci. Okey. Dan di sini pula kuku 5 horn. Yang belakang ni memang betul menyentuh 4 segi ni. Okey. Ukuran asal dia menyentuh dia kat situ. Dan di sini pula daripada petak ni tadi, untuk depan makcik keluarkan 1 inci juga. Keluarkan sini 1 inci, ni 1 inci ya. Ha, ni keluar 1 inci. Kat depan pula makcik keluarkan berapa inci? 2 inci suku. 2 inci suku. 2 inci suku. Ha, lepas tu sini 2 inci suku. Lepas tu turun pula di sini setengah inci. Ha gitu. Setengah inci turun ya. Jangan salah. Dan kita garis dia. Kita garis guna ini. Sampai dekat situ kita garis. Lepas tu yang sampai di sini pula daripada sini dan di sini, daripada sini pula sampai kat sana lain pula cerita dia. Ha. Jangan pula kita terus-terus macam ni. Nanti tak cantik, tak cantik bentuk kita punya ni. Ada pembaris yang khas untuk ini. Makcik tak ada. So, ini bukan. Ini untuk ketiak. Ini untuk ketiak. Makcik tak boleh nak guna. So, yang inilah. Tapi, kena adjust sikit lah. Ha, tapi, tengoklah bentuk tu. Okay? Sama jugalah dengan yang depan ni. Daripada sini tadi, 1 inci. Yang ni pun turun 3. Turun 5 horn. Turun 5 horn. Okay. Turun 5 horn. Yang ni 1 inci. Ni 5 horn juga ya. Ke sini 5 horn. Ha, 5 H tu 5 horn lah. Ha, baru kita taruh garis macam ni. Ha, taruh garis dulu. Lepas tu yang ni samalah. Kena cantik-cantik dia punya ni. Yang bulat-bulat dia tu. Jangan paksa pula macam ni. Yo, tak lawa, tak cantik. Ha, gitu. Ha. Makcik guna yang ni. Ha, bolehlah.
Bolehlah pakai. Ha, gitu. Penting dia punya bulat tu cantik. Pandai-pandai lah kita nak adjust mata tu. Okey, yang ni masuk 3 horn. Ha, untuk purut dia. Ini purut dia ni. Jangan usik lagi. Okey, kita ukur pula purut dia ya. Ni kita ukur daripada sini. Ini depan. Ini depan. Ini belakang. Ya, ini belakang. So, kita ukur semua sekali berapa. Ini belakang. Ini depan. Ha. So, kita ukur ya. Ini depan. Ini belakang. Ini depan. Ini belakang. Ha. Kita ukurlah. Gini. Purut. Dapat purut berapa? Dapat ukuran purut. 8, 7 horn. Sampai kat situ. Dapat 21. Dapat 21 inci. 21 inci. Makcik ukur dulu perut makcik. 21 inci kan tidak? 21 tu 42 lah. Cantiklah duduk. Okey. Okey. 20. Ini 20 inci. 3 suku. Oh, tak apalah. Nanti kita gunting buang-buang sikit. Okey. Nanti dah siap seluar nanti. Makcik pakai. Makcik tunjuk. Okey, adik-adik. Sini ada poket. Nanti makcik tolak di sini untuk poket. Dalam 2 inci. Tapi makcik tak tunjuklah nak jahit-jahit tu. Eh, terbalik pula. Sini 2 inci. Sini 4 inci. Apalah. Ha, sampai di situ. Di situ. Lepas tu sinilah. Mana? Kita guna yang ni. Ini poket dia ya. Ha, gitu. Ini poket dia. Lepas tu yang ni nanti makcik nak letak di sini makcik ceritalah. Okey, makcik gunting-gunting dulu. Makcik dah gunting. Sini jangan gunting dulu, sana jangan gunting mati. So yang ni makcik nak gunting belakang dulu ya, belakang dulu sebab dia tak, dia pun tak mengacau. So gunting belakang dia dulu. Ini makcik dah taruh dah taruh tanda ni. Dah taruh rolling ni. Ha. So kita gunting pula bahagian depan. Kita gunting bahagian depan. Ini. Oh, dah ada dah. Ni makcik gunting di sini bahagian depan. Lepas tu di sini gunting juga yang di bawah ini. Dan ini. Ini kan untuk perut dia. Okey. Dan di sini. Dia punya dad. Ini. Ini tadi kan. Ha. Dad dia kita buat 5 inci lah turun. Dan sini 1 inci kan. 1 inci, setengah inci, setengah inci. Okey, kita garis. Okey. Dan kita lipat dulu. Lipat dulu, baru kita gunting. Apa-apa pun kita lipat dahulu. Okey. Dan ke sana. Eh. Ke sini. Lipat sini. Ke dalam. Okey. Adalah tempat kita punya tu. Kita bunggul-bunggul tu. So, kalau kita dah garis. Kalau kita gunting dulu sebelum kita... kita buat dat, dia akan jadi macam ni cerita dia.
tak cantik kan. Dia akan lari betul. So kita uruskanlah di sini. Oh ya, yeah. Jangan gunting dulu. Jangan gunting dulu, kita buat macam ni dulu. Kita taruh snip sini ya, supaya nanti kita nak sambung kita tahu di mana snip sinilah. Tengah-tengah dia. Kita tahu kita nak sambung di mana. Okey. Kita jangan gunting tu dulu. Dan kita cabut yang ni. Kita uruskan yang ni dulu. Aduh. Kita uruskan yang ni. Boleh tak? Okey. Di situ. Dan di situ. Kita juga taruh tanda di sini ya. Di sini. Taruh tanda. Ha, nanti kita nak sambung senanglah. Ha, itu sampai di situ, di situ sampai di situ. Ha. Ha, nanti kita uruskan di bahagian bawah. Ini kita dah urus. Di sini pula kita urus pula di sini. Kejap. Kita taruh sini. Kita taruh tanda juga eh. Di sini. Ini kita akan samakan dia ke situ. Ha, ke situ. Ha, kan lari kan? Ha, tu kita tanda di situ. Dan kita jangan gunting. Gunting macam itu. Kita kena gunting macam ini. Ya. Ha, supaya di sini tak turun. Tak jadi macam ni. Ha, tak jadi macam ni. Sambungan dia. So, kita pelan-pelan ke sana. Nah, nanti kita nak gunting yang ni. Okay. Ha, cukuplah tu. So, dia akan jadi macam itu. Dan kita taruh dah. Ha, ni. Yang ni dah siap. Okay, dah siap. Yang ni abaikan dia. Sebab yang nak kat bawah ni. Makcik biasanya makcik akan sambung-sambung dulu. Baru gosok. Gosok. Dia dah gosok dah. Kita dah buat macam ni. Baru makcik gunting macam ni. Dan dia dah macam ni kan. Ha, kita dah gosok. Dah cantik-cantik. Yang penting makcik ada tanda-tanda ni. Tanda-tanda ni lah makcik sambung satu sama lain. Makcik ada tanda di situ. Kalau lebih di bahagian bawah, makcik abaikan saja. Dan kalau dia lebih macam ni. Ha, macam tu. Dah gosok dah. Dah cantik-cantik dah kat sini. Dah jadi seluar dah macam ni. Baru makcik buat macam ni. Ha, ambil ukuran dia. Baru makcik garis dan gunting dan lipat. Ha. Okey, dah siap dah. Sampai di sini sahaja tutorial makcik. Semoga adik-adik tu boleh pelajari apa yang makcik ajar tu. Untuk perut besar. Nanti kalau seluar dah siap, makcik tak boleh tunjuk nak jahit. Sebab jahit terlalu lama dia punya video. So, okey, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum.